Aduh, mabuk lagi. Saya juga jomblo. Aduh. Jomblo ya? Enggak punya pacar. Enggak boleh pacar-pacaran itu. Enggak boleh. Aduh, ketawa. Lagi saja lucu ya? Ina. Kenapa? Kenapa? Enggak boleh. Kenapa saya enggak boleh minum sini? Hah? Enggak boleh, enggak boleh. Kenapa? Kenapa emang enggak mau di sini? Mengganggu, Mas. Mengganggu. Iya. Aduh. Ya, tapi enggak boleh pacaran-pacaran ya. Jangan dulu dekat. Enggak usah takut seperti itu. Ya. Gimana kakaknya? Mas, sana ada tempat yang sepi aja ya. Mana? Situ ya. Enggak berani saya sendiri. Itu enggak berani. Enggak usah. Enggak usah takut ya. Walaupun saya minum kayak gini tuh, Kak. Saya jaga jarak kok, ya. Orang minum, aja minum. Ngerti, Kak. Nggak usah kabur seperti itu. Ngapain kabur? Nggak boleh takut, ya. Udah, kesana aja ya. Nggak, duduk aja sini, Kak. Saya janji nggak bakalan ganggu kakak, beneran. Sumpah, sini, Kak. Nggak apa-apa. Ya. Takut. Duduk aja nggak apa-apa. Ya. Berapa ini? Satu lah, itu masa enam. Lima. Ya, itu lima. Aduh, kakak ini mah. Ngejek saya, walaupun saya pusing-pusing kayak gini tuh. Hei, Kak. Sesungguhnya wanita itu disayang, Kak, dijaga. Ya. Bukan diganggu, saya ini enggak mengganggu kakak. Niat saya mau situ mau menghibur aja, Kak. Berapa? Saya mau nyanyi, boleh enggak? Bisa enggak? Bisa. Nah, bentar dulu saya minum dulu ya. Aduh, enggak usah takut seperti itu. Yang minggir sana, minggir sini. Tuji di kato ye jana sanam. Biar pergi aja deh, Mas. Pergi. Bandung aja saya selesai, Kak, nyanyi. Pergi aja, Mas. Biar hota he di ba. Pergi aja, Mas. Aduh, kata ini. Bandung aja selesai nyanyi, Kak. Hah? Pergi aja. Tolong pergi ya, Mas. Bentar, Kak, ya. Saya mau nyanyi aja, menghibur kakak. Mau menghibur sebentar aja gitu ya. Mengganggu. Kakak mau jutek kakak yang itu mah. Sendirian aja. Sendiri, Kak. Makanya saya ikut nimbrung di sini mau curhat-curhat aja gitu, Kak. Ya. Kenapa enggak minum di tempat lain aja? Ya udah saya berhenti minum kalau gitu, Kak. Yang penting Kak enggak takut sama saya ya. Saya mau nyanyi aja, Kak, ya. Boleh enggak saya menghibur Kakak aja gitu? Tu jede kato ye jana sanam. Belum selesai. Saya dulu nih juara satu. Satu apa? Panjat pinang. Biar hotai di bana sanam. Mas, pergi aja, Mas. Situ ada tempat lain tuh. Sebentar aja, Kak, gitu ya. Oh, enak-enak seperti malam-malam di taman ini enaknya. Selamat. Kita tidur di rumah, Mas. Hah? Malam mabuk di rumah ya? Kenapa keluar sendiri? Biar enggak mengganggu orang lain. Oh iya, saya enggak mau ganggu kalian. Saya pengin kalian itu tenang, damai. Astaghfirullah Rabbal ngeliat kayak gitu, Kak. Kenapa lihat saya kayak gitu? Bagus, enggak. Saya hanya istighfar, memohon maaf kepada Allah, Kak, gitu. Saya ini banyak dosa, Kak. Kenapa minum terus kalau... Hah? Kenapa minum? Kenapa minum ini kesukaan saya, Kak? Kan ada ya? Minuman yang lain? Banyak minuman yang lain, Kak. Enggak boleh kita kalau ingat dosa, Mas, dosa minum. Benar, Kak. Tapi saya ini lagi, apa namanya, Kak? Rindu sama orang tua saya. Orang tuanya di mana? Kan saya tinggal di Mataram, orang tua saya di Lombok Tengah, gitu, Kak. Kenapa enggak pulang? Makanya saya mau pulang, ntar, Kak. Tapi masih pusing gitu. Saya kalau ingat orang tua sedih, Kak. Sedih banget. Kakak, orang tuanya masih ada enggak? Masih ada ya. Dua-duanya.
Ya, boleh enggak saya nanya, Kak? Tapi jawab jujur, Kak, ya, enggak apa-apa kan? Pernah enggak Kakak bikin orang tua Kakak sedih? Sering. Pernah enggak Kakak bohongin orang tua? Pernah. Pernah. Enggak pernah. Sering enggak orang tua kita itu nangis gara-gara kita? Kurang tahu sih, enggak pernah. Mereka nangis mungkin diam-diam nangis. Oh, diam-diam ya. Di belakang. Sayang apa enggak sama orang tuanya, Kak? Sayang apa enggak sama orang tuanya? Enggak apa-apa, saya ada kerjaan bentar ya. Enggak apa-apa, saya duduk di sini. Apa ya? Gini, Kak. Boleh enggak kita sama-sama merenung sebentar aja, Kak? Boleh ya? Karena saya juga banyak dosa, Kak. Boleh kita sama-sama merenung, Kak? Boleh. Kita tunduk kepala kita sambil merem, Kak. Enggak apa-apa kan? Bentar ya. Mulai, Kak, ya. Sambil tunduk sambil merem, Kak. Kita lahir ke dunia ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan ke dunia ini dididik sama orang tua kita akan menjadi anak yang lebih baik, yang nurut sama orang tua, yang berbakti sama orang tua. Kita dididik sama orang tua kita di dunia ini biar anaknya bisa membahagiakan orang tuanya, biar anaknya bisa membahagiakan keluarga sedekatnya. Kita digendong 9 bulan 10 hari sama ibu kita. Setelah kita lahir, kita disusuin sama ibu kita selama 2 tahun. Rela membersihkan kotoran kita pakai tangan kanannya. Tapi pas orang tua kita sakit, terbaring sakit, kita jijik sama kotoran orang tua kita. Gak pernah kita menghargai orang tua kita. Orang tua kita itu sayang banget sama kita. Kita minta apapun, kita dikasih sama orang tua kita. Orang tua kita itu pagi-pagi ada yang kerja ke sawah, pagi-pagi ada yang kerja ke pasar, biar bisa menafkahi anaknya, biar bisa anaknya sekolah sampai perguruan tinggi. Orang tua kita itu selamanya hidup di dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang-orang yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Kalau orang tua kita enggak ada, kita rindu sama omelan orang tua kita. Kita rindu sama nasihat orang tua kita. Kita rindu sama masakan orang tua kita. Ingat, sambil kita merem sekarang, bayangkan bahwa ada orang tua kita di depan kita sekarang ini. Pandanglah wajah beliau. Semakin hari beliau semakin keriput wajahnya. Umbannya semakin bertambah, umurnya semakin berkurang. Kadang orang tua kita itu sering menangis di bantalnya tengah malam. Menangis karena apa? Karena kita yang sering lontarkan kata-kata kotor, sering ngelawan sama orang tua, sering ngebohongin orang tua kita sendiri. Kadang orang tua kita sekarang ini lagi terbaring sakit di rumah. Mungkin orang tua kita terbaring sakit di rumah sekarang memikirkan anaknya, memikirkan anaknya yang durhaka seperti kita ini. Mungkin orang tua kita sekarang udah meninggal dunia di rumah. Mungkin orang tua kita itu sering menyembunyikan penyakitnya biar anaknya nggak tahu, biar anaknya fokus sekolah. Tapi kita sama sekali sebagai anak nggak pernah menghargai orang tua. Gengsi aja yang kita tinggikan sama orang-orang, sombong aja yang kita tinggikan sama orang-orang. Bahwa saya ini paling cantik, bahwa saya ini paling ganteng, bahwa saya ini paling kaya, nggak ada gunanya. Orang tua itu rela kerja apapun yang penting halal. Orang tua kita itu mencari nafkah, mencari uang bukan untuk dirinya, bukan, tapi untuk kita sebagai ibu hatinya. Mungkin orang tua kita sekarang ngutang sana sini tanpa kita ketahui untuk membiayai anaknya biar anaknya lulus sampai sekolah. Ingat, ibu kita, bapak kita yang membesarkan kita. Kita sering omelin orang tua kita. Kita udah besar, orang tua kita udah capek urus kita, Kak.
sekarang udah bersih gak? Coba kepalanya. Sayang apakah sama orang tua? Sayang ya. Sayang sama orang tua. Coba pindah sama orang tua kak ya. Saya juga banyak dosa kak ya. Tapi mohon maaf, jangan ambil yang negatif dari saya kak ya. Kalau ada positifnya ambil yang positif aja gitu ya. Jangan ambil yang negatif dari saya ya. Tapi kenapa? Terus kenapa nangis kak yang tengah? Kangen sama orang tua. Kangen. Menghayati ya. Ya udah kak, jangan. Pokoknya berbakti sama orang tua kak ya. Sambil minum lagi, capek saya. Coba lah, udah sama. Oh ya udah. Oh oke, siap. Minum. Ya udah kalau gitu kak. Biar kak tenang. Boleh gak saya hibur gitu? Boleh ya. Tapi saya itu gak bisa nyanyi kak. Saya itu suka-suka selawat kayak gitu. Selawat kak. Gak apa-apa selawat. Gak apa-apa ya. Ya udah. Kebetulan saya bawa sound ini kak. Tapi ya, masih pusing saya kak. Coba kita rekam. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Boleh request juga boleh, slot apa gitu. Slot apa-apa kan tuh gimana? Hah? Apa-apa deh. Ini saya bawa sound ini kak, ini aduh. Saya mau karaoke boleh nggak? Boleh ya. Karaoke kak, aduh masya Allah. Mana ini? Oh ini dia kak. Bluetooth mount. Bluetooth semaut apa artinya Bluetooth semaut? Dia bilang ini maut ya. Tuh. Oh terhubung. Saya nggak ngerti bahasa Inggris itu kak. Ya dah. Tapi sebelum saya selawat kak, saya mengingatkan ya sesama. Karena sekali kita berselawat kepada Nabi Muhammad itu kak. Ya. Pada siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad sekali, maka Allah akan membalas selawatnya 10 kali kak. Ya. Amin. Semoga kita mendapat syafaat Nabi ya. Ya akhir umur kita nanti ya. Amin ya Allah. Salat dulu ya. Tapi enggak apa-apa ya walaupun saya enggak bagus tuh ya. Yang penting kita berselawat kan. Tapi saya mau minum enggak dikasih sama kakak ini. Enggak apa-apa ya. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minum gak apa-apa kan? Gak boleh. Sakit. Thank you.
Rogi. Saya minum dulu ya, enggak apa-apa ya? Enggak usah. Nangis tadi. Aduh, terima kasih banyak kak ya. Pokoknya intinya jangan lah, apa namanya kak, jangan suka ngelawan sama orang tua kak ya. Tempat kita sama orang tua. Saya matiin dulu nih kak ya. Tapi saya duduk di atas gak apa-apa kan. Sebelum saya pergi kak, kita sama-sama berdoa ya. Boleh? Boleh angkat tangannya kak. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله في نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت يا الله يا تهان kami. Berikanlah kami rezeki taubat nasuha sebelum engkau mencabut nyawa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah rezeki taubat nasuha kepada orang tua kami sebelum engkau mencabut nyawa kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kedua orang tua kami, ya Allah. Kami belum bisa membalas budi kedua orang tua kami, ya Allah. Hamba mohon panjangkanlah umur kedua orang tua kami. Jauhkanlah orang tua kami dari segala bala, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah rezeki yang halal untuk orang tua kami, ya Allah. Jadikanlah kami anak yang berbakti sama orang tua, ya Allah. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah. Allahumma hitna bittaqwa wal istiqamah. Allahumma hitna bittaqwa wal istiqamah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aduh, bro, senyum-senyum enggak kayak gitu, masyaallah. Dan saya minum kok boleh? Enggak boleh lagi. Enggak boleh lagi. Ya udah kalau enggak dikasih minum saya pergi aja kalau gitu. Assalamualaikum. Aduh, tenang. Iya, makasih banyak ya.